anggota BTS dikenal karena kepribadian mereka yang menyenangkan, dan ada banyak momen di mana mereka saling mengerjai. Dan berikut 4 momen di mana anggota BTS saling mengerjai yang dilansir K-pop Times dari Korea Bu. Saat siaran langsung, Jin tiba-tiba mendapat telepon dari Jungkook. Saat itu, Jin baru saja kembali dari syuting acara Love on the Jungle dan Jungkook bertanya bagaimana kabarnya. Jungkook juga bertanya pada Jin mengapa dia tidak membaca komentarnya, dan Jin menjawab dengan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin dia menemukan komentarnya. Jin kemudian memutuskan untuk menempatkan Jungkook di speakerphone, dan Jungkook menggoda Jin dengan menanyakan kepada ARMY apakah siarannya lebih baik daripada siaran Jin. Kemudian, setelah mendengar komentar jenaka Jungkook, Jin langsung menutup telepon. BTS mengadakan siaran langsung untuk merayakan album baru mereka yang berjudul B. Suga tidak dapat menghadiri siaran langsung ini karena operasi bahunya baru-baru ini. Karena dia tidak bisa datang, para anggota memutuskan untuk membawa potongan karton yang bergambar Suga. Sepanjang siaran langsung, para anggota bermain-main dengan potongan karton Suga. Namun setelah melihat apa yang para anggota lakukan, Suga memutuskan untuk memberikan pesan sederhana ke para anggota. Bersikap baiklah di panel, ungkap Suga. Ketika anggota BTS diberi tugas untuk memberikan hadiah untuk salah satu anggota mereka, Suga dan V memutuskan untuk bermain-main dengan hadiah mereka. Suga ditugaskan untuk memberikan hadiah untuk Jin, dan ketika Suga memberikan hadiah itu kepada Jin, Jin tidak bisa menahan tawa. Alasannya adalah karena Suga memberikan kepada Jin hadiah berupa beberapa barang-barang Suga. Anggota lain yang juga sama kocaknya adalah V. V ditunjuk untuk memberikan hadiah untuk Jungkook, dan saat V memberikan hadiahnya, Suga berspekulasi bahwa V membelikan beberapa barang untuk Jungkook. Namun anggota lain tidak setuju dengan Suga. Para anggota terus berspekulasi tentang isi hadiah V untuk Jungkook. Namun hal tak terduga terjadi. Saat Jungkook membuka kado itu, hadiah itu berisi barang-barang yang memiliki wajah V. Jungkook terkejut dengan ini dan hanya tertawa. BTS akhirnya memenangkan 8 penghargaan di Melon Music Award 2019 di Weverse. ARMY memberikan pesan sepenuh hati kepada para anggota untuk pencapaian ini. Jin akhirnya melihat pesan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggu dirinya sendiri dan para member dengan mengatakan bahwa mereka terlalu tua untuk konsep seragam sekolah. Saya cukup yakin ini seharusnya menjadi konsep seragam sekolah, tapi kami terlihat seperti pekerja kantoran sekarang, ungkap Jin.